Ya udah jelas sikapnya Mas, kita move on. Tidak ada CLBK. Saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Ya, sudah cukup, jangan sampai pernah dikhianati sekali, masih terus jadi bucin, cukuplah gitu di ghosting sekali, ya, gitu. Kita tidak menolak. Kita tidak menolak, ya. Yang pasti kalau dari kami tidak akan ada yang namanya CLBK. Intinya gitu. Kata yang pas adalah kami tidak ada CLBK dan tidak mau digosing kembali. Nah, intinya gitu. Pak Muhaimin kami menghormati, kan kami tidak pernah berkoalisi dengan beliau. Kemarin kan kami tidak berkoalisi. Ya, kami tidak dikhianati oleh beliau. Jadi kami menghormati beliau, silakan jalan saja. Kalau misalnya beliau jalan, saat ini kami ucapkan selamat seperti yang disampaikan oleh ketum kami, Pak Muhaimin, selamat. Nah, saat ini sudah dideklarasikan sebagai capres dan cawapres. Selamat menempuh hidup baru, ya kan? Selamat menjalani sampai bertemu nanti di debat pilpres. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.